Oke, kita lanjutkan lagi. Dan sekarang saya akan membuat objek. Dan seperti di tutorial terdahulu, kita mempunyai asagame2.java, dan di sini saya mempunyai private dan beberapa informasi. Di sini saya mengcopy ini, mengcopy variabel. Lalu saya menuju ke sini dan saya memberikan di sini. Lalu saya juga mengcopy paint dan komponen bola paint, dan saya memberikan ini. Saya copy, saya menuju ke mouse input, dan saya memberikan di setelah mouse class. Oke, sekarang jika saya start, saya sudah mempunyai ini, tapi posisinya di sini karena saya belum mempunyai posisi di bola saya. Dan di sini saya menambahkan satu posisi lagi, yaitu x sama dengan mungkin 40 dan y sama dengan 40 juga. Jika saya menambahkan ini di public mouse input, jika saya run aplikasi, saya sudah mempunyai ini. Tapi jika saya mengklik, saya belum mempunyai reaksi pada bola. Dan bagaimana kita bisa memberikan reaksi pada bola? Jika saya, oke, saya menonaktifkan ini dulu. Saya menonaktifkan, dan jika saya memberikan informasi ini, saya memberikan variabel lagi. Saya memberikan int dan mouse x. MX itu artinya mouse x di sini sama dengan, dan e dot get x. Saya memberikan informasi ini. Dan oke, jika saya memberikan system out print dan saya memberikan informasi ini, MX, apa yang terjadi? Saya run aplikasi, lalu saya klik, dan saya mendapatkan informasi 161. Dan jika saya pindah, saya mendapatkan informasi di mana saya mengklik mouse, dan posisinya adalah di X. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan ini lagi. Oke, mungkin saya membuat int mx di atas. Saya menambahkan ini, koma mx, koma my. Saya memberikan ini. Dan di sini saya tinggal memberikan mx saja, dan di bawahnya saya memberikan my sama dengan e titik get y. Oke, seperti itu. Dan setelah saya memiliki ini, saya men-set. Oke, saya nonaktifkan sistem print, dan saya memberikan x sama dengan mx. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan y sama dengan my titik koma. Dan sekarang jika saya coba untuk run aplikasi, saya sudah mempunyai bola yang jika saya klik akan menuju ke mouse. Oke, dan di MX saya mendapatkan mungkin min, karena kita mempunyai radius 40. Saya memberikan min 20, dan di sini juga min 20. Oke, seperti itu. Dan jika saya start lagi, saya sudah mempunyai
bola, dan jika saya klik mouse, dia langsung mengarah kepada tengah-tengah mouse. Seperti itu. Oke, dan bagaimana kita bisa membuat bola itu bergerak saat kita menggerakkan mouse? Umpamanya seperti ini, dan bola itu bergerak sesuai dengan mouse kita. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.